Kaum Bani Israel terkenal suka membangkang dan keras kepala. Mereka pernah dikutuk oleh Allah menjadi seekor kera karena kelicikan mereka yang membuat Allah murka. Pada saat itu, dalam kitab Taurat, Allah menetapkan bahwa hari Sabtu adalah dikhususkan untuk berkumpul dan beribadah. Tidak boleh mengambil ikan di laut dan mereka pun tahu akan hal itu. Namun, ketika hari Sabtu, Allah memberikan ujian kepada mereka dengan munculnya ikan yang berlimpah. Lalu mereka dengan berani mengakalinya, yakni memasang jaring di hari Jumat untuk menangkap ikan yang muncul di hari Sabtu. Lalu memanennya di hari Ahad. Mereka mau menipu Allah. Inilah golongan pertama, licik dan suka menyalahi aturan Allah. Lalu datang golongan kedua yang beriman, yang berusaha menasehati mereka. Dan golongan yang ketiga, mereka diam saja tidak mau menasehati. Malah mereka bilang, biarkan saja urusan-urusan mereka. Toh mereka yang kena azab. Dan akhirnya azab Allah pun datang. Allah mengutuk rupa mereka menjadi seekor kera. Dan yang kena adalah golongan satu dan tiga. Sementara orang-orang yang beriman berusaha menasehati mereka, aman tidak terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala.